bersama-sama menjadi keluarga besar dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi kepada saudara kita yang hari ini akan kita saksikan bersama untuk mengucapkan kalimat syahadat. Doa kita mudah-mudahan Allah ridho dan mudah-mudahan diberikan kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam itu dalam pandangan Al-Qur'an adalah agama yang diridhoi oleh Allah. Innad dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah yang diridhoi oleh Allah itu adalah agama Islam. Bagi kita yang sudah memeluk Islam ini, mudah-mudahan tetap diberikan oleh Allah kekuatan. Mudah-mudahan keimanan ini ada tetap pada diri kita sampai nanti menjemput Allah memisahkan ruh dengan badan kita. Begitu pula kepada saudara kita yang hari ini duduk dan ingin mengikrarkan kalimat syahadat, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dan kita doakan bersama. Islam itu agama yang tidak boleh ada pemaksaan. Al-Quran menyatakan la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Faman yakfur bittaghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un. Jadi agama Islam itu adalah agama yang tidak ada pemaksaan. Oleh nah, ini ditanya Jepang malah bahasa Indonesia. Loh, saya tadi Pak sebelum naik khutbah itu belajar dulu. Ya, tanya sama dia, ditanya enggak tahu juga. You speak English? No, Indonesia? Apa? Jepang. Ya. Oke. Okay. Islam ini darun wa kurga kristian. いや、心の底から、はい、信じております。はい、言うな。パハンパ。サマサマがパハンパ。いや、jadi tadi apa saya tanyakan, Pak? Pertama saya tanya siapa nama. Ditanya, dijawab tadi siapa namanya? Suzuki ditanya. Ya, Suzuki Yutaka. Ya. Kemudian saya tanya lagi Yutaka Suzuki, apa kamu dengan tulus masuk Islam? Dijawab, iya, dari hati yang paling dalam. Oke. Suma Ninaru Jusaid no namayo? Nizuma Rizuki. Oh, apa Pak? Iya. Jadi saya tadi tanya Pak, ya. Jadi apa sudah lama? Siapa nama calon istrimu? Dijawab tadi Risma. Risma Rizki. Nah, itu ya, bahasa Jepang juga dikasih Risma Rizki. Nah, Rizki samo sitan bahwa oke sini sekarang. Ya, jadi apa Anda sudah lama mengenal calon istri Anda? Sudah 4,5 tahun. Jadi sudah lama. Niki calon mertuanya, okay? Jadi ketepatan putri beliau ini kuliah di Jepang. Jadi kalau di Jepang ini memang bahasanya juga dengan bahasa Jepang. Jadi nasionalisnya tinggi, tidak bahasa Inggris. Makanya kemudian ketemu di sana, Allah menjodohkan awalnya berbeda agama. Tapi karena kecintaan kepada istrinya dan kemudian kepada agama Islam, mudah-mudahan agama ini yang menjadi penentu. Ya, mudah-mudahan. Baik, jadi saudara sekalian dan para jamaah rahimakumullah, sebelum saya untuk membimbing ya, perlu kami sampaikan kepada Suzuki ya,
apa yang sudah Anda sampaikan barusan yang saya tanya, bahwa Anda memeluk Islam dari hati yang paling dalam. Mudah-mudahan ini betul-betul hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya bertanya lagi, apakah Anda memang tulus untuk masuk Islam ini karena Anda kepingin masuk Islam secara kafah, atau Anda hanya mencintai istri Anda yang hari ini kau cintai? Mudah-mudahan bagi kita doakan. Namanya hidayah itu adalah tidak bisa dari manusia, tapi kalau sudah hidayah itu dari Allah, maka siapapun juga bisa memeluk ajaran agama Islam. Semoga si Yutaka Suzuki ini nanti nama Islamnya siapa, Pak? Sudah disiapkan? Muhammad Yutaka Suzuki. Dikasih tambahan Muhammad Yutaka Suzuki. Baik, hari ini Anda akan masuki gerbang Islam, dan Anda sudah melewati, sebelum mengucapkan ikrar kalimat syahadat, Anda sudah menjalankan khitan yang diajarkan di dalam agama ini. Ya, jadi waktu kalau kita masuk Islam, maka disuruh khitan. Dan alhamdulillah, saudara Suzuki ini adalah sudah berkhitan beberapa hari yang lalu, seminggu yang lalu. Jadi makanya masih belum sembuh total. Tidak usah berpikir yang lain. Ya. Jadi belum sembuh total, maka duduknya masih mencari-mencari. Ya. Jadi alhamdulillah sudah khitan, pintu pertama sudah dilakukan. Dan setelah itu baru kemudian kita saksikan bersama untuk mengikrarkan kalimat syahadat. Ikuti saya ya. Ya. Syahadat. Ya. Syahadat. Itu orang Jepang. Syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Raditu. Billahi robba, wabil islami, dina, wabi Muhammadin, nabiya, wa rasula. Aku rido. Allah Tuhanku. Ya. Islam. Agamaku. Muhammad. Nabiku. Dan Rasulku. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dia sudah mengucapkan raditu billahi robba wa fil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Sekarang kita persaksikan dengan mengucapkan kalimat syahadat.
kalimat syahadat. Kalimat syahadat ini harus pertama kali diucapkan ketika orang masuk Islam. Ya. Ashhadu, ashhadu Allah, Allah ilaha, ilaha illallah, illallah wa ashhadu anna, anna Muhammadan, Muhammadan Rasulullah, Rasulullah. Sesungguhnya Rasulullah aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah, yang wajib disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah. Ya. Jadi mudah-mudahan ini saudara kita Muhammad Yutaka Suzuki. Di Bapak Ibu sekalian, namanya Yutaka Suzuki bin Akira Suzuki. Tempat tanggal lahir Jepang 14 November tahun 1980. Agama awalnya adalah Buddha. Keluarga negara Jepang, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Kanagawa Jepang. Hari ini kita saksikan bersama dengan tulus dan kesadaran meyakini bahwa agama Islam adalah agama yang paling benar, agama yang mulia. Dengan itu maka kemudian saudara Yutaka Suzuki memeluk Islam di Masjid Hubbul Wathon Islamic Center Nusa Tenggara Barat. Mudah-mudahan dengan ucapan kalimat syahadat ini Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan memberikan kekuatan iman dan terus mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara Yutaka Suzuki, mungkin bisa diterjemahkan dengan adanya mengikrarkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Anda sekarang sudah memeluk Islam. Dengan demikian Anda hari ini sudah beragama Islam bersama-sama dengan kita semua, diikat dengan jalinan keimanan dan akidah kepada Allah. Kemudian nama itu berubah, ditambah dengan Muhammad Yutaka Suzuki. Mudah-mudahan Allah meridhoi semua. Amin. Saudara Muhammad Yutaka Suzuki, setelah Anda sudah mengikrarkan kalimat syahadat, maka Anda juga harus terus belajar tentang Islam. Karena di dalam Islam tidak cukup dengan ucapan kalimat syahadat, tetapi Islam itu harus mengerjakan 5 prinsip yang harus dijelaskan, bahwa Islam dibangun atas 5 dasar. Ya. Yang pertama, buniyal Islamu ala khumsin syahadatu an la ilaha illallah. Jadi kalian harus bersyahadat. Kemudian setelah itu, atau qimus shalah, terus melakukan salat kepada Allah. Salat 5 waktu, ya, 5 kali, ya, 5 kali. Ya. Jadi Islam itu dimulai Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Hilang satu saat asarnya menjadi hilang, bukan Islam. Hilang subuhnya jadi hilang. Nah, ya, jadi harus 5 kali dilaksanakan.
Yang kedua, selanjutnya yang ketiga adalah batu tiasat dan menaikkan tiasat. Ya, kemudian setelah itu yang selanjutnya adalah mata sumpah Ramadan, menjalankan puasa di bulan Ramadan. Sebentar lagi kurang 2 bulan umat Islam akan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Maka mulai belajar. Mudah-mudahan kita doakan Anda bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Dan yang terakhir adalah haji, ya. Namun arah kepeng haji. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan kalian bisa ke Mekah. Amin. Baik, kita doakan bersama. Ala hadzin ya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Mendapatkan hidayah-Mu, mengimani Engkau ya Allah, mengimani Rasul-Mu ya Allah, mengimani kitab-kitab-Mu ya Allah, mudah-mudahan mengimani seluruh qadar-qadar-Mu ya Allah. Jadikan Muhammad Yutaka Suzuki ya Allah menjadi orang yang betul-betul selalu Engkau bimbing, menjadi orang Islam yang beriman sampai memisahkan dirinya, sampai dunia ini meninggalkan dia, dia akan menjadi orang-orang yang beriman ya Allah. Ya Allah, kuatkan dia ya Allah menjadi hamba-Mu yang senantiasa taat kepada-Mu ya Allah, menjalankan perintah-perintah-Mu ya Allah, dan menjauhi segala larangan-larangan-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan Muhammad Yutaka Suzuki besok kelak jikalau dia menikah dengan istrinya bisa menjadi panutan, menjadi yang terbaik sebagaimana para sahabat-sahabat dulu yang tidak mengenal tentang Islam, tapi begitu dia masuk Islam dia menjadi singa ya Allah, yaitu mengorbankan jiwa dan raganya untuk membela Islam ini ya Allah. Ya Allah, berikan kekuatan kepada Muhammad Yutaka Suzuki untuk bisa menebarkan Islam di negara Jepang ya Allah, sehingga di Jepang itu menjadi orang-orang yang beriman kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, hari ini kami bersaksi ya Allah, mudah-mudahan kesaksian ini menjadi sesuatu yang bisa kita tengok nanti kelak di yaumil qiyamah ya Allah. Mudah-mudahan jadikan kami semua menjadi orang yang beriman yang Engkau kumpulkan di surga-Mu ya Allah, bersama orang-orang yang beriman, bersama para nabi-Mu, bersama para rasul-Mu ya Allah. Allahumma adkhilnal jannata ya Allah ma'al abrar. Allahumma ja'alhu ya Allah quwwatan imana ya Allah bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatiha. Demikian Bapak dan Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah sekalian, insyaallah ini yaitu ini
tanggal 1 Rajab bertepatan dengan tanggal 8 Maret 2019. Kita sudah menyaksikan saudara kita, yaitu saudara dari Jepang, yaitu Muhammad Suzuki, yaitu sekarang sedang memeluk agama Islam. Dan alhamdulillah kita doakan semoga beliau istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar.